Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Hari ini saya akan teruskan ya dengan aplikasi PPT untuk tahun 6. Macam yang saya terangkan hari itu, kita membina APK file ini. Kita ada dua, satu untuk tahun 1 hingga tahun 5, satu lagi untuk tahun 6. Alasannya adalah kerana template PPT yang berbeza. Untuk tahun 6 ni dia berbeza dengan tahun 1 hingga tahun 5 kan. Tahun 1 hingga tahun 1 hingga tahun 5 tu sama. Okey, jadi saya ada bagi link di bawah drive. Bila cikgu-cikgu tekan tu dia akan bawa cikgu ke paparan yang berbentuk begini. Jadi apa yang cikgu perlu, cikgu kena kena download. Download ni, ini pun download. Ini AIA file lah. Okey, yang ini yang saya sudah download. Nampak? Ni dua ni. Okey, jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu-cikgu kena masuk dalam My Drive yang macam hari itulah, sama juga macam video pertama. Okey, yang ini aplikasi PPT tahun 1 hingga 5 kan, jadi kita new folder, aplikasi PPT tahun 6, okey, kita create. Alright, kita sudah create satu folder. Jadi bila kita create satu folder, sebab kita mau dia masuk dalam drive cikgu-cikgu kan. Okey, jadi klik sini. Apa yang perlu kita buat, kita copy lah file yang kita download tadi ya. Dua-dua sekali lah masuk dalam sini. AIA itu untuk simpanan cikgu-cikgu kan. Okey, bila dia masuk situ. Okey, saya ingin beritahu lah. Aplikasi BBD ni yang kita buat ni sebenarnya, kita boleh modify ni. Kita boleh modify dia jadi untuk contohnya untuk pentaksiran ya. Cikgu-cikgu ada buat pentaksiran kelas sekolah kan. Macam contoh dapat A, B, C, begitu kan. Alright. Sekarang kita pergi Meet Apps Inventor. Kita tekan project. Kita import AIA from my computer. Cari di dalam folder download. Macam mana? Folder download. Okay, ini. Okay, tekan ni. Okay. Tahun 6 kan? AIA kan? Okay. Sekejap, dia tengah download. Okay, sementara tu kita tunggu. Okay, sementara tu kita buka dulu template ni. Sementara tunggu dia masuk sini lah. Sorry lah ya, malam ni internet saya kurang kuat sikit, hujan kan. Sini sudah keluar kah? Okay, cek. Can open this file. Sekejap ya. Okay. Okay, kita download loading sini ya untuk aplikasi PPT tahun 6. Okay, yang ini cikgu-cikgu sebenarnya rahsia ada di sini ya. Yang ini tiada reflect langsung di dalam apa ni, di dalam APK file yang kita mau buat nanti. Yang ini cuma kita mau bagi tally ya supaya nampak dia yang sama kan. Yang di sini kalau cikgu-cikgu tukar ke apa semua sini, no, no problem. Dan macam contoh di sini cikgu mau bagi bahasa Melayu jadi A ke, jadi B ke, terpulang cikgu lah. Yang di sini kalau cikgu nak tukar jadi bahasa Inggeris dulu pun tak masalah, di sini bahasa Melayu kemudian. Tapi kena tally dengan dalam Meet Apps ni lah. Okey, kita sudah masuk lah. Ini aplikasi PPT tahun 6 lah. Okey, dia saya ceritalah macam mana cara dia reflect dengan aplikasi PPT tahun 6 tu eh. Okey, sekarang ni sudah masuk sudah aplikasi PPT tahun 6. Jadi macam biasa yang perlu kita tukar adalah di dalam blog. Okey, dalam blog kita sudah dapat yang ini. Sebelum ni video saya tunjukkan kita perlu tukar dia dalam bentuk Google Sheet. Actually sebenarnya tak payah tukar pun dalam Google Sheet pun tak masalah. Saya yang suka pakai Google Sheet sebab kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang mau gunakan apa ni, Google Script. Jadi susah kan. Tapi kita maintain di dalam XLX pun tak masalah eh. Okay, jadi ini di dalam My Drive. Kita tengok dalam My Drive aplikasi PPT tahun 6. Ini adalah aplikasi PPT yang ini. Saya buka lagi semula.
Oke, kita sudah dapat alamat ini. Oke, ini alamat. Oke, ini keluar. Ini alamat ini kan. Jadi sama juga macam yang aplikasi PPD yang tahun 1 hingga 5, kita tukar di sini. Ya, nampak? Ini dalam when button 1. Nampak? When button 1. Dia di sini semua ada nih. Nah, tuh. When button 2. Oke. Sini. When button 1 click. Nah, yang ini. Cikgu-cikgu tukar yang di sini saja. Oke, macam yang saya ajar itulah. Oke, masuk sini, copy nih. Tapi cikgu-cikgu copy sampai sinilah. Sebelum edit tuh lagi senang, tak payahlah delete-delete lagi kan. Jadi control C ataupun paste, copy masuk sini. Ingat, jangan lebih daripada, jangan ambil yang edit nih, bermula edit tuh jangan ambil ya. Oke. Masukkan di sini. Yang ini kita padam contoh. Oke, kita masukkan di sini. Alright, oke. Okay. Jadi siap untuk aplikasi PPD tahun 6. Jadi apa yang kita buat? Kita cuma build save APK to my computer. Jadi siap untuk PPD tahun 6. Oke, okay, selesai ya. Alright. Jadi saya ingin kongsikan satu lagi lah. Yang ini saya kongsikan. Kita bedah sikit macam mana cara kita buat apa ni aplikasi ini. Di dalam blog ni. Okey, kejap eh. Tunggu dia siap dulu. Okey, sementara tu. Okey. Saya nak tunjuk lagi lah macam mana dia yang macam mana di dalam apa ni epic dalam aplikasi tu nanti eh, dalam APK tu. Saya nak tunjuk lagi lah yang itu no problem, should be no problem lah. Okey. Okey, sementara tu. Kita tunggu dulu. Yang ini ah tengok nampak perbezaan, dia ada pepecah. Pendidikan kesehatan dan pendidikan jasmani. Jadi yang ini untuk tahun 6, inilah penyebabnya kita terpaksa apa ni ubah. Kita terpaksa ada dua APK file. Tapi sebenarnya ibu bapa anda tahu pun kita ada dua APK file kan. Kecuali dia ada anak di tahun 1 dan ada anak di tahun 6. Okey. Okey, APK file sudah siap. Nampak eh? APK file sudah siap. Yang ini cikgu-cikgu sharekanlah. Okey, sekarang saya ajar sikit macam mana kita bedah. Oh, ni yang best. Part sini yang best. Okay. Yang ini adalah bila kita, yang ini jangan tukar. Atas ni pun jangan tukar. Yang tukar, yang cikgu-cikgu nak tukar di sini je. Nampak join ni. Label item. Okay, label 6. Mula-mula kita label text. Nampak kah? Di sini. Mana sudah. Di sini. Ni. Label text, dia cakap. Bila kita... Yang inilah dari sini saya terangkan. Bila kita cari, tekan 2 di sini designer. Nih, bila masuk je IC, ini adalah text box 1. Nampak kan? Bukan text box. Ini text box 1. Bermaksud, bila dia apa ni, cari je tu, get cari. Cari tu ada di sini. Yang itu saya dapat ya, terangkan lah. Di mana cari. Kita ada satu blok untuk cari khas. Di sini ini yang kita panggil web 1. Kita panggil dia cari. Sekejap, mana sudah. Oh, ini dia atas ni. Kita namakan dia cari. Tu nampak kan? Okey. Nampak? Yang bingung ah. Okey, semula. Kita akan bedah di sini. Jadi yang ini dah perlu saya terangkan. Ni maksudnya bila dia masuk je nombor IC, dia akan ambil kolom nombor 2. Kalau di sini nombor 2, bermaksud dia akan ambil kolom nombor 2. Itu yang sebabnya saya tambah di atas sini. Saya tambah sini nombor. Ini cikgu-cikgu tambah nombor sini no problem. Sebab dia detect cuma kolom. Okay. Itu yang saya simpan nombor. Jadi, bila kita masuk sini. Okay. Yang ini cikgu jangan padam lah. Kolom nombor 1 sebab dia reflect di sini. Tuh, nampak? Ini. Number. For each number from 1. Maksudnya kolom 1. Yang inilah kolom 1. Okay. Di kolom 1. Okay. Yang ini kolom 2. Ini kita panggil kolom 3. Ini kita panggil kolom 4. Ini kolom 5 dan kolom 6. Okay. Sampailah ke ujung tu. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Bila kita label ID. Ini label ID. Maksudnya label ID yang ini. Apa? Saya patah dulu. Okay. Vertical arrangement ini saya visible. Yang ini saya tutup dulu. Okay. Yang ini saya bagi visible. Okay, yang ini nampak? Ini kacau ni. Biasa dia terjadi begini ni. Okay. Okay. Label ID adalah ini.
Jet panel label ID itu. Oh, nggak nampak sini ya. Bukan, vertical arrangement itu. Oke. Label nama. Ini adalah label nama. Ini adalah label ID. Saya namakan dia sebagai label ID. Maksudnya kelas lah. Oke. Ini, nih. Di sini. Yang ini nih just dia punya label apa ya, biasa aja nih saya masukkan aja di sini. Oke. Okay. Nama murid, ini nampak saya desain. Ini kelas, ini nampak teks saya kelas kan. Yang di sini saya kosongkan. Dia tengok dia masih teks for label 7, dia kosong. Tapi saya sudah rename sebagai label nama untuk saya senang macam ni kan. Contoh macam sini saya rename label 6 tu apa cancel. Okay, nampak yang ini saya ada label nama supaya senang kita cari di dalam blog. Jadi sekarang bila label nama tadi dia akan pergi kepada kolom 3. Nampak dia pergi kolom 3 dan ini pergi kepada kolom 4. Label ID dia akan pergi ke kolom 4. Apa-apa yang kita buat di sini dia akan keluarkan. Dia mengikut kolom 4. Okey, sekarang kalau cikgu-cikgu bercadang lah nak buat untuk mata pelajaran UPSR sahaja. Itu yang senang kan. Jadi cikgu-cikgu bila dia cakap label item. Label item tu adalah di sini ni nampak. Ni adalah label item. Tengok. Dia rename ni sebagai label item. Tu nampak label item. Inilah ni sini. Dia akan keluarkan label item mengikut kolom. Kolom nombor. Cepat dalam sini. Kolom yang inilah label item kolom 5. Untuk kolom 5 dia akan detect sebagai bahasa Melayu. Kolom 6 dia akan detect sebagai bahasa Inggeris. Tapi yang di sini ni di dalam apa ni Excel ni yang sekarang ni dalam Excel yang berada dalam drive kita ni. Yang ini cuma template. Dia tidak kena mengena. Dia bila mau tukar tu di sini nampak. Dia reflect di sini. Bila di sini bahasa Melayu, dia akan detect di sini. Join. Dia akan dapat get baris nombor 5. Index nombor 5. Maksudnya, ini kolom yang ini. Dia bukan pasal kita tulis ini bahasa Melayu, otomatik sini pun nanti apa ni akan tertukar. Kalau kita tukar sini bahasa Melayu, nanti di dalam apps pun tertukar lah. Tiba-tiba kita buat di sini terpadam. Kita tidak pasti terpadam. Tidak masalah. Tapi yang penting, cikgu-cikgu just label di sini, cepat. Okay. Just label di sini supaya cikgu dapat tahu. Oh, untuk nomor 5 itu bahasa Melayu di sini. Jadi kita buatlah di sini bahasa Melayu. Yang penting adalah di sini. Inilah yang akan wujud di dalam APK. Kalau contohnya cikgu buat sini bahasa apa ni? Sebab sekarang ni ada yang meminta saya kan, ada guru sekolah menengah yang minta. Jadi sekolah menengah dia punya ni berbeza. Jadi kalaulah contohnya dia mulakan di sini dengan contoh apa sekolah menengah. Untuk orang ada apa? Account, prinsip account contoh. Prinsip account. Okey. Akuan pula. Account. Jadi account. Jadi ini yang akan timbul nanti. Di sini dia akan timbul. Di sini walaupun di sini bahasa Melayu, tidak kisah. Yang penting di dalam sini. Ini dia akan keluar di dalam blog tu nanti, di dalam apps tu nanti. Dia akan keluar yang pertama adalah prinsip account. Jadi supaya kita tally, kita buatlah juga di sini pun prinsip account. Nampak? Jadi dia akan detect. Jadi di sini dia akan detect kepada index nombor 5. Nampak? Okey. Jadi apa-apa penambahan, contohlah macam subjek sekolah menengah ni, diorang ni banyak sikit kan, jadi dia mau tambah lagi di sini. Dia tambah lagi, insert one less. Dia insert one less lagi. Okey. Kita insert sebab kita mau tambah lagi kan. Yang ini saya bagi, sorry. Ini saya bagi kecil lah. Okey. Kita mau tambah lagi mata pelajaran tu. Yang best ni. Ini tambah. Contoh-contoh sini ya. Okay, kita tambahlah di sini. Ini kita bagi dia nombor baru lah. Okay. Alright. Jadi di sini kita tambahlah sini ekonomi asas. Okay. Sini kita tambahlah sini apa lagi ya. Macam saya ni dulu apa ni sains sosial. Lalu saya dulu ada kimia. Contohlah ada kimia. Okay. Alright. Okay, kita tambah dua mata pelajaran lagi. Kita tambah sampai 5 ke 10 atau pulang cikgu lah. Okay. Kita tambah dua ni, ekonomi asas dan kimia.
Jadi apa yang perlu dibuat? Kita akan tambah di sini. Nampak di sini dia cuma sampai kolom nombor tadi yang asal kolom nombor 18. Ha, di sini. Tapi kita ada buat penambahan 19 dan 20. Kalau kita tengok di sini, di dalam bawah sekali ni, nampak? Ni, ulasan nombor 19. Jadi, dia kolom nombor 19. Jadi, kolom nombor 19 yang akan keluar nanti ekonomi asas pula. Ha, keputusan yang ada di sini pula. Contohnya macam di sini, eh. Ha, nanti yang akan keluar nanti di dalam ulasan tu yang dalam sini. Ya, apa? Saya tunjukkan. Eh. Di dalam desainnya. Yang ini nih, ulasan guru kelas. Yang di sini dia detect nombor 19. Yang ini. Faham? Ha, jadi apa yang perlu kita buat? Dalam blok, kita tambah. Ha, yang di sini nampak. Selepas pendidikan moral, kita akan tambah. Nampak join nih. Okay, ini kena kecilkan sikit. Eh. Sorry ya, kalau cikgu kena nampak. Tekan join. Nih. Ah, keluar. Sampai nampak string. Nampak string? Ha, kena tambah. Satu, eh, betul-betul di bawah, ha, cikgu-cikgu. Jangan salah, ha. Nanti dia akan anu tu. Sekejap, saya punya komputer hang. Okay, ha, ni. Betul-betul ada berada di bawah sini. Okay, satu. Okay, kita tambah lagi, sekurang-kurang lagi tiga. Sebab kita tambah tadi dua, kan? Dua subjek, kita kena tambah tiga. Sekejap, Allah, bar, sekejap, sekejap. Nah, inilah problem. Yep. Banyak kan? Okey. Yang ini string ni, kita tarik di bawah sini. 1, 2, lepas tu tambah 3. Nampak? Kenapa kita tambah 3? Nanti saya terangkan. So, kita, hai, Cikgu Erul, kita tambah 2 subjek saya. Kenapa tambah 3? Okey. Nampak? Sekarang dia sudah membuka ruang baru. 1, 2, 3. Kalau cikgu-cikgu tadi tertambah string tu di tengah-tengah sini, antara di sini itu susah tu, nanti yang di tengah pula yang kosong, jadi kena ikut susunan dia. Okey, kena bawah sekali. Okey, nampak kan? Di bawah sekali tambahan 3. Okey, sekarang kita sudah tambah 3. Okey, alright. Jadi kita, apa yang kita perlu buat, kita pergi di sini teks. Nah, ni teks kosong, boleh ambil dari sini ataupun cikgu-cikgu copy yang ini. Yang ini tekan. Ha, sekarang begini, kita perlu copy yang ini dulu. Kita duplicate, masuk sini. Ini adalah arahan untuk menyuruh dia pergi apa ni, enter ke bawah. Ha, ini adalah arahan untuk bagi dia enter ke bawah. Kalau anda nanti pendidikan moral, dia sambung sini memanjang pula dia. Yang ini kita arahkan dia untuk ke bawah. Okay? Jadi yang ini tekan, ini kita duplicate. Ataupun tekan Ctrl C pun boleh. Lepas tu Ctrl V, ha, tengok. Sama saja. Ha, yang ini saya buang dulu lah. Contoh saya sekali. Yang di sini kita duplicate pun boleh. Ha, macam tu. Ha, jadi senang. Okay, yang di sini, cikgu-cikgu tambah apa tadi? Okay, ekonomi asas. Jadi kita bagilah sini. Ekonomi asas. Okay. Okay, sekarang kita sudah ada ekonomi asas. Jadi kita mau tambah lagi satu sini. Okay. Alright. Jadi kita mau arahkan dia enter lagi satu. Bermaksud kita belum cukup kan? Kita belum cukup lagi string. Jadi kita kena tambah lagi string. String tu tambah lagi ke bawah. Sekejap. Kita tambah lagi string. Sekejap ya. Allah. Okay. String ke bawah sekali. Nampak? Okay. Jadi dia ada ruang kosong di bawah. Okay. Nampak? Okay. Jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu tekan ekonomi asas. Duplicate. Okay. Bawah sini. Kita tambah sini kimia. Kimia kan tadi? Okey, kimia. Jadi kita tambah sini. Kimia. Okey, nampak? Okey, jadi tidak perlulah kita ada arahan lagi di bawah untuk di enter. Sebab dia yang paling bawah kan sekarang kimia ni. Okey. Jadi, jangan bingung lah. Yang tahun 6 tadi sudah siap lah. So, kita sudah download siap. Yang ini saya ajar bonus. Saya ajar macam mana cikgu-cikgu mau edit. Apa ni, aplikasi ini untuk jadikan dia sebagai pentaksiran atau peperiksaan atau pulang cikgu lah. Okay. Okay, jadi basically dia sama saja untuk yang di sini. Untuk label nilai, kita ada buat penambahan dari dari sini kan, dari 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan tambah di sini, bawah ni sama juga. Kita tambah lah string join, tekan join. Betul-betul atas join lah.
Ini yang biru nih, tekan di sini. Oke, kita kecilkan. Macam ini saya tekan kontrol, saya scroll mouse saya ke, saya scroll mouse nih supaya saya nih. Oke, yang ini string kita tambah dia ke bawah sampai 3. Eh, sampai 4 ya? Ah. Ay, mana sudah nampak. Oke, 1. Kita besarkan sedikit. Oke. Tambah lagi. 2 sampai 4. 3. Coba. Saya keluar sudah. 1, 2, 3. Tambah 1 lagi. Nah, betul-betul atas biru. Tuh. String. Yang ini kita tambah lagi di bawah. Coba. Kita tambah string ke bawah. Alright. Dia sudah ada 4 ruang. Nampak? Oke. Okay. Kita buat begitu. Eh? Oke. Okay. Jadi, kita ulang balik. Kita sini duplicate. Kita masukkan sini. Lepas itu yang ini, kita duplicate. Oke, nampak? Kita tambah di sini. Oke, yang ini, kolom nomor 19. Oke, di sini jadi 19. Oke, nampak? Lepas itu yang ini, kita copy lagi. Kita duplicate. Oke, kita bagi dia, arahkan dia supaya dia ikut enter. Lepas itu yang ini, kita akan copy. Duplicate, masuk sini. Oke, okay, di sini jadi nomor 20. Jadi di sini ada 20. Oke, okay, nampak? Alright. Jadi bila sini 20, jadi ulasan itu tadi dia akan berubah, bukan lagi jadi 19. Ulasan tadi dia jadi 21. Jadi di sini kita akan arahkan jadi 21. Nampak? Hah? Paham? Oke, okay, jadi selesai. Jadi itu untuk kalau kita menambah subjek. Oke? Okay? Basically sama saja. Jadi sekarang, kalaulah sekiranya cikgu ni, cikgu Erul, macam mana pula kalau kita mau mengurangkan subjek? Mengurangkan subjek tu senang. Okey, sekarang saya buang balik tu, saya kurangkan lah. Saya tidak jadi pakai lah ni. Okey, saya buang sini, saya buang sini. Okey, ini saya buang balik semua. Saya buang balik ya, saya buang balik. Maksudnya saya buang lah, saya tidak jadi pakai lah. Saya mau mengurangkan subjek kan. Jadi sekarang ada 4 string. Jadi cikgu-cikgu kena tekan balik string di sini bawah, buang 4 string yang dari bawah nih. 1 2 3 4. Oke, kita reverse coba, kan? Nah, siap di sini. Yang di sini pun samalah. Yang ini kena buang lah. Delete teruslah buang sini. Oke, delete. Nah, yang ini kita buang. Ini, lepas itu yang ini kita buang. Oke, delete. Lepas ini pun yang arahan untuk enter itu pun buang. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 string yang di bawah kita kena buang. Oke, 4 string di bawah kita buang. Coba. Oke, ini. 1, 2, 3, 4. Oke, siap. Jadi selesai. Jadi bila selesai, cikgu kena betulkan baliklah yang di sini. Yang ini ikut susunan sudah nih. Jadi bermula daripada nomor 5. Ya, yang ini kita delete kan. So kita tidak jadikan tadi. Kita buang. Oke. Okay. Alright, sekarang ini sudah berubah jadi nomor 19. Kolom nomor 19. Berbalik asal lah. Oke. Okay. Kita bermula dari nomor 5 untuk prinsip account sehinggalah berakhir hingga ke 19 untuk ulasan guru. Jadi ulasan guru sudah 19. Jadi kita ulasan ini kita tukar balik sini 19. Jadi siap. Itulah apa nih, macam mana cara kita membina aplikasi ya DVD. Sorry lah, saya ni pun dapat apa nih, blog ni pun saya dapat daripada berbagai sumber. Saya dah cakap saya yang create eh, bukan bermaksud saya yang saya terror, tidak. Saya pun dapat daripada blog, saya refer daripada mana-mana apa nih, Google. Okay, cuma saya modified untuk kemudahan semua. Saya modified untuk boleh diguna pakai untuk kita. Oke, okay? Saya tidak tunjuk saya pandai. Saya bagi tahu terang eh, saya bukan tunjuk yang ini saya punya. Tidak. Ini pun blog saya dapat daripada Google. Cuma saya modified untuk digunakan pakai untuk kita semua. Jadi kena ingatlah apa-apa perubahan tu yang penting di sini. Ini pastikan dia berada di dalam, yang ini pastikan dia ada alamat di dalam drive sendiri. Yang kedua, masukkan ke sini sampai, jangan sampai edit, saya ulang balik ya, dia sampai sini saja, copy. Oke, okay. Lepas tu baru masukkan ke sini. Lepas tu apa-apa perubahan yang cikgu mau buat adalah di sini.
Kalau cikgu tulis nih bahasa Inggris, contoh yang di sini kita tulis bahasa Inggris ya. Yang di sini kita tulis bahasa Inggris, tapi di sini kalau kita mau buat sekadar BI saya pun tidak masalah. Ah, BI dia akan keluar nanti, dia akan keluar dalam aplikasi itu BI sajalah. Dia tidak ikut yang apa yang ada di sini. Di sini kita lengkapkan tulis bahasa Inggris, tapi di sini kita tulis BI, BI lah. Nanti akan keluar dalam aplikasi BI. Oke, paham. Jadi ini sudah siap. Yang atas-atas semua ini janganlah kacau, eh. Alright. Oke, saya rasa itu saja perkongsian saya. Sorry, saya sebenarnya mau buat cepat supaya semua apa nih enggak boring tengokkan terlalu lama. Oke. Salam.